Bakal bercerai dengan suami Syamsul Yusof pada 18 April tidak lama lagi. Pelakon Puteri Sarah reda dengan ketentuan takdir. Puteri Sarah atau nama sebenarnya Puteri Sarah Diana Megat Kamarudin berkata, sebagai manusia biasa, kita tidak akan sentiasa memiliki kesemuanya. Dalam kehidupan kita tak boleh memiliki kesemuanya. Sekuat mana kita genggam, sekuat mana kita cuba tahan, bila sampai masanya Allah nak kita lepaskan, kita kena lepaskan. Banyak hal yang kita tak boleh nak miliki dalam masa yang panjang. Sebab fitrah duniawi memang datang dan pergi. Katanya menerusi satu hantaran status dalam Instagram. Ujar pelakon drama andai itu takdirnya lagi, dia yakin dengan aturan Allah SWT dan apa yang dimiliki di dunia hanya bersifat sementara. Bila kita yakin yang Allah dah aturkan yang terbaik, maka kita kena reda dan ikhlaskan. Meski memakan banyak masa, tak mengapa asalkan kita ajar diri dan didik diri untuk lebih bersikap terbuka. Kekecewaan dunia hanyalah sementara, sedangkan ada kebahagiaan lain yang Allah cuba simpan untuk kita. Jodoh yang lain Allah simpan untuk kita. Apa yang kita perlukan sekarang, hati yang tenang dan bulatkan keyakinan sebenarnya pada Allah, katanya lagi. Terdahulu, Mahkamah Rendah Syariah meletakkan 18 April ini untuk pengarah filem Syamsul Yusof melafazkan cerai terhadap Puteri Sarah Diana. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, tapi jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.